Tapi tidak semua orang bisa menunjukkan mimpinya ketika dia membuka mata. Bahagia dulu baru sukses. Bukan sukses dulu baru bahagia. Orang yang tidak menghadapi hambatan dalam hidupnya itu hanya terjadi pada orang mati. Barusan saya jalan di atas gelas, yang itu buat saya itu adalah sugesti keyakinan saya terhadap bisnis ini. Artinya apapun segala rintangan yang ada di hadapan kita, ketika kita meyakininya akan mudah dilakukan, akan mudah dilewati. Faktanya dengan sugesti itu, pembelajaran dari Bapak Agung dan Bapak Bang-Bang itu melewati semuanya dengan mudah. Dan buat saya itu adalah sesuatu yang surprise. Dan sampai hari ini pun saya merinding dengan pembelajaran-pembelajaran terapinya luar biasa. The best buat Pak Agung dan Pak Bang-Bang. Luar biasa acara hari ini dari siang sampai jam 11 malam. Kami mendapatkan suatu inspirasi, darah baru dari pembicara Pak Bang-Bang dan Pak Agung. Amazing banget, sangat amazing. Bagaimana kita berhasil memecahkan mental-mental yang negatif dan pikiran-pikiran negatif. Banyak perubahan yang saya rasakan secara pribadi dan grup saya. Terima kasih saya ucapkan kepada mentor besar hari ini, Bapak Bambang Kejawan dan Bapak Agung Patwa, yang mana telah membuka mental diri saya menjadi mental block, menjadi mental yang terbuka, dengan keyakinan diri bahwa semua orang bisa sukses. Luar biasa, banyak hal yang saya dapatkan, mulai yang tidak tahu saya menjadi tahu, yang tidak saya rasakan sama sekali terbuka lebar, syariat, wasilah, petua, sama ilmu yang sudah diberikan oleh coach kita, Bapak Bang-Bang yang sangat luar biasa. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari dua orang pembicara trainer di Indonesia, yaitu Bapak Bambang dan Bapak Agung Patwa. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa.
yang paling utama adalah saya memulai hidup ini bangun dari tidur adalah dengan tersenyum. Dan saya akan menjadikan hidup saya jadi lebih bersemangat.